takut dilupakan, Sule akan bawa Azam tinggal di rumahnya 1 tahun lagi. Ungkap sudah ada perjanjian. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Belum lama ini mantan suami Natalie Holscher, yakni Sule, mendadak meluapkan kesedihannya. Pasalnya, Sule merasa dirinya telah dilupakan oleh sang anak bungsu Azam. Namun, Sule pun memaklumi hal itu karena Azam masih kecil. Usai bercerai dari Natalie, hubungan Sule dan Azam sesekali hanya sebatas video call saja untuk melepas rindu. Mengutip Tribun Jambi.com, di lain sisi, Sule dan Natalie ternyata membuat perjanjian soal hak asuh Azam. Diketahui saat ini Azam diasuh oleh Natalie. Namun setelah Azam berusia 2 tahun, ia akan dibawa Sule tinggal di rumahnya di Tambun. Hal itu diungkapkan Sule belum lama ini dalam tayangan kanal YouTube-nya. Bahkan perjanjian tersebut memiliki aturan hukum yang jelas. Kemudian Sule berjanji akan mengurus Azam dengan intens. Sementara itu, Azam tampak merasa tak nyaman di acara ulang tahun Sule kemarin. Bahkan Azam sampai menangis sesenggukan ketika dibawa ke acara ulang tahun Sule. Awalnya Azam tak menangis ketika digendong Sule di depan restoran tempat acara berlangsung. Namun ketika dibawa masuk, Azam malah menangis sampai sesenggukan. Dijelaskan oleh Natalie, Azam menangis lantaran kaget melihat banyak orang di acara tersebut. Saksikan terus program Femen Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye.